Welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang nonton video ini. Selamat datang di Indorie. Dan semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua, silakan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe. Tak tahan, sahabatku tak tertahan, melayang sikapmu perawan. Berbeda, kau dan aku berbeda, kita memang tak serupa. Bebaskan, ku ingin dilepaskan, kita tidak sehaluan. Cukuplah, sudahlah, sampai di sini saja hubungan kita berdua. Oke, banyak banget yang DM aku minta aku reaction original soundtracknya Upin Ipin yang baru itu, yang judulnya Kris Yamang Tunggal ya. Dan banyak juga yang minta aku reaction trailernya, tapi semua itu ada copyrightnya, jadi aku nggak bisa reaction. Dan sebagai ganti untuk request yang banyak itu, aku ganti dengan live-nya aja ya, karena aku sudah lihat versi MV-nya Ernie Zakri Buai Laju-Laju ini, yang sangat fantasi sekali MV-nya itu, dan lagunya juga keren. Tetapi aku belum melihat versi live-nya, jadi ini ada versi live-nya di salah satu acara di TV3. Aku kurang tahu ini acara apa. Dan sepertinya langsung aja kita lihat ya versi live-nya ini, Ernie Zakri Buai Laju-Laju, original soundtrack Upin Ipin, Kris Yamang Tunggal. Oh itu, Melodi ya. Melodi nama acaranya ya, nama programnya ya mungkin. Bagus banget suara apa, head voice nya head Ernie Zakri bagus banget. Wah malah itu yang dilihatin, gimana sih kameramennya. Musiknya keren, musiknya ini, nah ini dia aku lihat. Sudah aku lihat MV-nya. Ada petasan tadi bro. Suara memang luar biasa, suara head voice-nya Ernie Zakri mantap. Oh, apa dia ini penyanyi seriosa juga mungkin. Oke, okay. Tekniknya Ernie Zakri ini memang mantap ya. Voice-nya itu mantap banget memang.
Dan lagunya juga keren. Unsur-unsur budaya Melayu itu ada semua di dalam lagu ini. Keren. Musiknya itu yang aku salut dengan musiknya. Sangat apa ya, istilahnya itu sangat berbudaya sekali musik original soundtracknya Upin Ipin ini. Mungkin memang sengaja dibuat seperti itu untuk memberikan identity Malaysianya itu ya. Ada satu lagi original soundtracknya yang versi cowok ya, aku lupa namanya. Tapi mungkin nanti akan aku cari lagi video live-nya dia mungkin kalau ada nanti ya. Karena kalau original MV-nya pasti itu ada copyright-nya, terkena copyright, aku nggak bisa reaction ya. Dan untuk perform ini walaupun kelihatan simple, tapi aku menikmati perform ini ya. Jadi keren lah kalau menurut aku perform ini ya. Musiknya juga keren, aransemennya keren, semuanya keren kalau menurut aku di perform ini ya. Jadi ya itu aja kalau menurut aku untuk video kalian, cukup sampai di sini aja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.